Ini Bangkok, Thailand Selatan. Yes. Di sini ada namanya Prachat Kirikan. Ya. Ujungnya itu Banda Aceh. Ya. Ya. Ah, dari Banda Aceh ini kalau dibuka, dibuka ke situ. Di Singapura. Oh gitu ya. Ya iya. Itu yang ramai negara kita, Acehnya kan? Iya. Nah, kan kita dapat pendapatan. Thailand dapat, ini dapat. Indonesia dapat. Pelabuhan itu dua. Pelabuhan di Prachat Kirikan kan. Bukannya itu sudah ada program Pak Jokowi, Pak? Kemarin kan dia banyak insis ke sana. Singapura kan pasti lebihnya lebih tinggi. Dia nggak mau. Kalau itu dibuka, talent bagus. Indonesia Acehnya bagus. Langsung ke sana, Pak. Tapi Singapura, Malaysia-nya kan mati. Iya. Sekarang juga gitu. Iya, Pak. Iya, begini kan. Kalau di sini langsung itu, saya di sini yang ramai. Itu kenapa Thorita Batam nggak berkembang, Pak? Karena kan saya dengar juga kan banyak orang dari Singapura keluar karena memang lebih murah di Batam kan? Di Batam. Oh iya. Walaupun kenapa aja sekarang lagi. Itu kenapa, Pak? Di, seperti itu. Iya. Batam. Batam. Kenapa? Otorita Batam sejak Pak B.J. Habibie nggak. Ini bukan otorita Batam kan sama B.J. Habibie kan sangat. Tapi sekarang saya akan bikin aja juga di Capri Mall Riau. Itu kenapa, Pak? Sama harbornya dia. Itu kenapa, Pak? Ya mungkin itu karena persaingannya. Lobby-lobby tertentu. Oh iya. Tapi pada dasarnya coba aja. Dulu kan ada program di Thailand ini untuk membuka itu. Dan itu kalau dibuka, Thailandnya bagus, Indonesia-nya bagus. Khususnya Aceh. Tapi ya Singapura dengan Malaysia. Dia akan mati.